Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Satu, action. 1, 2, 3, come on. Pagi ini kita sarapan pagi yang paling mahal. Saya ada cukup aksan nih, bunggu nih. Cimpungan, bubuk ayam, model tekwan, gojak mie, martabak, juga kuah lengkap. Oh, mahal lah. Siapa? Oh, Mursi dari ya. Mursi dari. Kasih telok ini, bos. Teloknya. Saya ini lemak, mes. Nah, ini. Jadi ini. Nanti dulu, bos. Nanti dulu, ngomong. Kenapa sih? Hari ini kita acara makna. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama kita acara makna. Kaget dulu bos, makle. Makan pakai duit aku terus, duit aku habis. Sekali-sekali kau pula yang mayari, penting ya, kepala aku. Kalau macam itu, ku siap ke di kafe bos be. Kafe bos mana? Yeah. Kafe bos mana? Makan apa memang yang di kafe kan? Bukannya kosong? Karena sekarang banyak menunya. Menu apa? Pindang pati. Pindang pati. Ayam goreng. Ayam goreng. Jangan lupa tetap telok. Telok. Tapi sambal. Tapi makanan kita tidak ada daerah lagi, bos. Tidak yang 200 tahun lagi. Oh itu tetap panji. Tapi jadi ini kau kan lagi buntu. Aku lagi buntu. Nah, iya. Sudah aku makan. Sudah. Tempat kafe ke Olive. Iya dah. Sudah. Kafe bos Olive berarti. Jadi makan di situ sepuasnya, Mami? Sepuasnya. Ayo. Nak makan apa? Apa nak ada Prancis be ku buat? Prancis. Iya, kayak ku sudah anak buat. Nak Prancis, nak Inggris, nak Itali. Ku makan kalau, bos. Ya sudah. Yang penting gratis, eh. Kau yang nanggung, bos. Ya sudah, kalau cak itu aku telepon dulu, ya. Budak, ya, suruhnya pegal-galo. Yul. Nah, kau ada di sana, ya. Lanjut tahu KN suruh buat pindang. Terus Mamak Bagas suruh buat di apa namanya tekwan. Jalan macam lah sekalian kita nak syuting di sana bela. Ya, yeah, siapa lagi kita langsung minta Perancisan ya. Dia tanya Mama Bagas ya. Iya, iya. Ya sudah yang penting aku minta di Kenten jadilah bos, enggak sana Perancis nian jauh Perancis tuh. Ya. Yeah. Yeah. Ya oke pemirsa. Ketemu lagi bersama kita di channel Panji Media Tama di acara Makan lemak. Hari ini kita akan makan pindang patin. Pindang patin. Terus juga kita makan ayam. Ayam patin. Ayam goreng. Ayam goreng. Terus. Tapi aku nak pindang patin, aku nak minta yang dado, bos. Kalau ado. Kok dado? Iyo. Badan. Badan. Iya. Kalau itu sayapnya. Nah, pemirsa, bagaimana keseruan kami makan, tapi ini buatan Bos Oli. Ya, di tempat kafe Bos Oli. Ada enggak yang bahu wae, enggak perlu sayap sama dado. Bahu? Iya, karena aku tuh butuh besan dan soal. Oh, ya sudah. Oke, bagaimana keseruan kami makan? Ikuti. Jangan beringkut kiri kanan, selalu tetap di channel Panji Pratama. Makasih, Bos. Panji Media Tama, bukan Panji Pratama. Woi, dah. Oke. Okay. Yuk. Bagaimana caranya? Ikutin terus jalan-jalan bersama kita dan selalu makan dengan makle. Mana bos jadi gitu nih? Makan ini aneh. Iya, iya, iya. Dah, semela. Baik. Makan. Masalah, Bos. Sudah siap kalau? Siap kalau lah kami siap ke. Masuk, Bos. Masuk, masuk. Iya, iya. Repot ini yang bos. Oi, tenang baik, Bos, dengan kami ini. Masuk, masuk. Oi, yang bos ini. Bos. 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 Hai, Bos. Bos. Apa kabar, Bos? Saya tahu dapat duit. Siap, siap. Macam mana? Sudah beres ya? Oh, siap galau, Bos. Sudah, Bos. Makanlah, makan. Oh, ini dia, Bos. Makanlah. Kita sudah kan. Ini apa namanya? Timun. Iya, timun. Ini lalapan, Bos. Lalapan. Ini sambal. Sambal jok. Jok. Oreh. Ini?
Kado enggak tahu itu, Bos. Tempe itu tuh. Bos. Tempe macam. Ada yang kurang enggak ini? Apa dia, Bos? Pindang. Bos, sudah disiapin di belakang. Ada, Bos, pindang di belakang, Bos. Pindang sudah disiapin di belakang. Kaget lagi dibuat dulu. Kan baru datang, bisa dikit dulu. Mau lapar lah. Iya, iya. Oke, pemirsa. Kita nak cicipi pindang Bos Oli. Pindang seluar. Habis sudah makan, kita karaokean. Pindang apa? Pindang pati. Pindang pati? Iya. Katanya oleh kita, karena kipas, kami masuk di klipkong. Iya. Sudah, weh, kita makan. Ya, makan. Duduk sini, Panji. Sini. Sudah siap, ruangan VIP. Iya, yeah. Sudah disiapin. Silakan duduk, Bos. Duduk. Tempat ini, Bos? Iya. Iya, duduklah. Beberapa makanan silakan dicicipi. Pertama ada pindang pati, banyak lagi macam-macam makanan. Silakan dicicipi satu-satu ya. Makasih. Untuk pada kalian yang menggunakan suara makanan silakan maju ke depan. Dan menyiapkan lagunya. Terima kasih. Panji, Be. Sudah, aku nyanyi. Ya, silakan, Pak. Ya, makasih. Ayo. Kak, aku permainan, Pak. Bukan, bento. Kak, aku bento. Silakan Bos, ini pindang yang paling terkenal di kafe kita. Pindang lalat. Wih, Bos, boleh lah. Pindang lalat, Bos. Kenapa nama kan? Pindang mati nih, Bos. Pindang mati. Aduh. Kebalik nasinya. Masih di sini. Ini apa nih? Nah, woi, ikan ini yang menu nih, yang ini ikan telur bulat. Apa lagi? Bacem dua lah. Nah, sama telur ini. Mumpung Bos yang bayar nih. Betul. Bembek baik. Nah, sayur asem nih, lama asem nih ini. Nah, kau nak kawan-kawan lah. Bos, ikan apa itu, Bos? Ini ikan puyuh. Ikan puyuh, Bos. Ikan puyuh. Nah, dah. Baik, dek, yang lain. Jatuh nih, makan lah. Kerupuknya lemak, Nen. Sip lah. Okay.
Wih, makle bos, makle. Alah ini mas, gampang. KEN. Nah bos, teloknya. Ini KEN. Ini lah yang buat, yang masaknya. Ini yang buat pindangnya. KEN eh. Wah lemaknya enggak. Cuma ya? Telok ini. Cak telok ini ya, langsung. Kak. Apa itu banyak. Jadi pindang ini memang kan asli pindang Palembang. Pindang ini kan. Kenapa tidak makan? Hah? Mana pelengnya? Kain masuk ya? Ayo selesai, lagi lah. Pengen cuci. Kenapa? Tak kalah ikan ni. Iyo, itu ayam ado ayam. Itu ayam ado dek. Ayam ado. Napa? Lelap per. Makan lah pindang ada pindang. Betul lah. Lima. Hei, makan lah baru kita nak syuting. Makan lah jadi kita. Bagus bu, ini baik lagi ke Oli. Minum. Jadi ikannya di sini tak ada apa dia daun bawang. Kalau orang Palembang namanya jembak bawang. Jembak bawang. Nah, panggil. Ikan sambal. Mak. Mak le. Cantik. Tambah ya. Tambah lah pindangnya. Anje pari ini. Kau dah hobi makan? Hobi. Kau sudah tadi makan, Mas. Dah pindang ya? Aku dah hobi patis. Ikan tu dah kurang. Apalagi patin, iwak mas. Dek, iwak mana? Yang kamu lewati, merah habis. Jadi kita di sini briefing dulu sebelum kita mulai. Sekalian kakak pengen matang ke tim. Nah di sini kan kamu kemarin baru sekali kita bergabung. Tutup pagi kerja lama ini baru di diri itu sebulan. Sudah berbuat video. Subscribernya baru 400 lebih. Hampir 500 dan sekarang ini selama video-video yang kami buat itu bisa kami ikut dari video pertama, video sampai video terakhir. Nah, ya tidak ada misi ini karena kenapa Panji Media Tama namanya karena Media Tama itu maksudnya seluruh konten itu masuk Media Tama. Nah, produser itu kakak. Produser itu adalah orang yang membiayai, orang yang apa istilahnya itu ya, yang memiliki perusahaan. Itu disebut produser. Yang menggarap seluruh konten, acara, talent. Nah sekarang ada gak yang kamu tahu? Yang punya kita itu tahu siapa? Karitano Studio. Berapa channel itu sekarang? Tipenya? Selain yang punya ini, punya apa lagi? Global. Nah, atau ikut MNC. Jadi itu banyak, paling banyak punya. Dan MNC TV itu sudah punya TV langganan. Ya, jadi kamu usahain kalah. Setelah
mall dibuka, itu Pak Oli akan buat acara untuk demo. Jadi membutuhkan banyak uang. Jadi intinya mereka akan datang. Ya dah. Jadi untuk sekarang ini, untuk sekarang kan kita tahu jumlahnya tidak terlalu banyak. Mantel, terus juga terbengkalai, jadi tidak banyak pada saat kemarin. Itu ya, kalau kemarin itu anggaplah sebagai pelajaran kan. Pokoknya dari kemarin apa? Sampai, ya sampai belum jadi, ini kan belum jadi. Entah sebulan, dua bulan belum jadi, jauh ini. Belum ada fondasi, iya. Belum ada yang namun kameramen, belum ada tukang ini. Setelah kamu sudah tutup, kita buat yang kemarin. Intinya, kalau itu pengen, kan itu dihati.